Hai Mami. Ya. Terima kasih sebab datang meletup. Okey, terima kasih pada meletup sebab sudi jemput saya pada episod ke-101 ini. So that means Mami selalu tengok meletup lah ni. Saya pasal saya sentiasa kalau saya tak dapat tengok live, saya akan tengok yang dah dirakamkan. Pasal memang sentiasa record lah. Mami tak nak keluarkan album baru ke? Baik. Angan-angan tu ada nak keluarkan baru. Tapi setakat ini saya rasa belum masanya yang sesuai. Jadi sekarang ni saya lebih kepada single, keluarkan single. Dan yang terbaru saya bersama Azamah dan Dalil Filosof Al-Murau yang 5.6 tajuk lagi. Mami tengah aktif dengan bisnes jubah kan sekarang ni? Nak tanya, apa perkembangan untuk bisnes? Okey, perkembangan bisnes sekarang ni saya dikeluarkan dengan jubah dan juga isu saya fokus pada tudung ataupun selendang segera Bunga Queen. Sekarang ni tengah buat benda tu. So far okey lah. Alhamdulillah, sambutan nampaknya bagus. Nampak bagus dan saya dan mungkin kena sentiasa usaha untuk mengeluarkan tudung dan jubah-jubah yang baru dan lain daripada yang ada di pasaran. Itu cabarannya lah sekarang ni. Selain daripada Dalil Filosof, Azamah, siapa lagi Mami nak berkolaborasi? Okey. Untuk setakat hari ini saya belum ada jawapan dengan soalan itu. Saya belum fikirkan lagi saya nak kerjasama dengan siapa selepas ini. Belum lagi. Tiga perkara yang orang tak tahu tentang Mami. Tiga perkara yang orang tak tahu kan? Saya kena beritahu dah ni. Pertama, setiap hari saya akan cukur jambang saya. Kedua, saya selalu memotong rambut saya sendiri dengan menggunakan mesin. Dan yang ketiga, saya rabun jauh. Terima kasih kepada semua yang masih lagi terus menyokong karya saya. Dan dengan sokongan anda lah semuanya, saya masih berada di dalam industri ini. Dan insyaAllah saya akan terus berkarya dengan lagu-lagu yang diharapkan orang-orang boleh terima lah, dengan lagu-lagu yang akan saya keluarkan. Terima kasih semua.